Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trismanoni dengan lapak Bonco Betavisnya atau Bonco Baby. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang new product yang ready stock di lapak Bonco. Per video ini tayang, bisa langsung di order dan nanti bakal ready juga di all shop saya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan untuk produknya apa, monggo dipantau sampai video dari saya selesai ya guys. Dan nanti buat yang mau order di lapak resmi dari lapak Bonco, cek link jualannya Bonco di kolom deskripsi ya guys, diklik aja. Sorry sampai belibet. Dan untuk new produk yang kali ini bakal saya infokan adalah Tara. Produknya seperti ini guys, seperti ini guys. Nih ya guys ya, dari samping sini kelihatan nggak ya fokusnya? Nah tuh. Oke, udah dibaca sekilas. Ini adalah new product dari lapak Bonco, Ketapang Laut Cair Plus, yang resmi saya keluarkan dan ready stock di lapak Bonco. Untuk kemasannya sendiri per botol ini 200 ml sesuai yang saya tulis di sini ya guys. Dan untuk cara penggunaannya di label ini juga saya sertakan juga, dan ini terbuat dari bahan alami, terutama dari daun ketapang laut ya guys, dan dimix dengan namanya bahan-bahan alami lainnya, antara lain ada secangnya juga dan lain-lain. Untuk cara pemakannya gampang, tinggal dikocok aja, karena di bawah ini kalau di keep beberapa hari itu bakal ada endapannya, tapi nggak apa-apa, dikocok aja. Nanti kalau udah dikocok tinggal dicampur dengan air bersih dan siap dipakai untuk ikan cupang kita ya guys. Dan ini ada tulisannya guys ya, tanpa bahan kimia tuh, dan tidak berminyak, dan juga aromanya ya aroma rempah-rempah. Ini kalau boleh saya bilang ini adalah jamu paitannya ikan cupang guys. Jamu paitan biasanya warnanya hitam ya, ya kayak gini guys ya, jamu paitan di mbok-mbok jamu gendong itu. Dan ini bakal jadi salah satu produk yang kemungkinan kemarin banyak yang ditanyakan juga, Mbak Bonco punya ketapang cair nggak? Mbak Bonco punya ketapang cair nggak? Nah ini kali ini saya ready stokan dan hanya tersedia beberapa botol aja ya untuk awal saya launching kali ini. Dan untuk cara penggunaannya bakal saya demokan secara singkat ya, bisa nanti dipantau. Dan yuk kita ke demo pemakaian dari ketapang cair. Oke guys, ini udah ada air isi ulang ya. Ini saya pakai toples 4 liter dan langsung aja saya praktekkan untuk cara pemakaiannya si ketapang laut cair plus dari lapak Bonco ya. Nih tuh ya. Oke, langsung aja saya kocok dulu ya tuh. Kocok dulu sebelum dipakai, terus dibuka karena ini segel ya guys, segel dari lapak Bonco. Dibuka aja. Sampai bunyinya krak. Udah warnanya hitam guys tuh, kayak jamu paitan tuh. Ya. Hitam karena adanya beberapa komponen dari bahan-bahan alami. Langsung aja deh ya. Ini aromanya aroma jamu guys. Tuh, kita tuang segini aja sih ya untuk permulaan. Tuh, kita teteskan. Kita aduk. Kalau dirasa pekatnya nggak
nggak berasa alias kurang seperti ini kan, kayak gini ditambah aja kalau kurang ya ditambah aja, nggak apa-apa. Tadi kan setutup botol, kita tambah lagi deh kalau kurang. Nah segini, tuangkan lagi. Untuk kepekatannya diatur aja ya, mau seberapa warna pekatnya untuk ikan kesayangan kalian. Tuh, kalau saya sih 2 tutup saya rasa cukup, dan ya bisa kita tutup kembali kalau udah dicampurkan ya guys. Tuh, bisa dikip beberapa bulan ya guys, ini aman, mantap guys. Tuh, aroma jamu paitan. Ini di tangan kayak gini, nggak apa-apa. Ini kurang lebihnya seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi sekilas cara pemakaian dari ketapang laut Bonce. Dan buat yang mau order, langsung di order aja. Ini original dan dapatkan yang ori hanya di lapak Bonce. Dan buat yang mau order, langsung aja merapat dan ditunggu orderannya. Nanti mau ke Mbak Admin saya bisa, atau ke All Shop saya juga bisa. Sementara tersedia hanya 50 pcs saja, 50 botol, dan ditunggu orderannya dan pengiriman seluruh wilayah Nusantara Indonesia via JNE ya guys. Dan dari saya cukup sekian, ditunggu orderannya dan nantikan video-video selanjutnya dari lapak Bonce. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.